Ya, yeah. yang jelas Ewong semenjak menikah dia lebih tertata hidupnya, lebih bisa menghayati rezekinya yang masuk, lebih banyak hal yang positif didapatkan. Satu sama lain saling mendukung, cuman karena sifat karakter Iwong juga nggak gampang-gampang susah ya, jadi agak aneh orangnya kan unik gitu loh. Jadi sifat karakter itu angin-anginan juga, uh, jadi dekat dengan wanita tuh kalau cari feel-nya juga dapat bisa apa enggaknya kalau dia dapat kerjaan juga e, apa untuk usaha juga harus ber berhati-hati karena dia kadang-kadang menggampangkan suatu hal akhirnya e, tertimpa masalah di kemudian hari itu karena kelakuan apa mong sendiri. Tapi secara pribadi dia orangnya mau ulet mau bekerja dan mau usaha tapi memang namanya mau gimmick mau settingan apapun itu haknya mereka yang jelas PEI termasuk orang yang mau bekerja keras. Kalau namanya karir, <hesitation> eh, wong masih youtuber, dia masih bisa ningkat. Tapi untuk yang dunia perfilman seperti itu emang udah jarang ya. Tapi dia di youtuber dia naik, jadi eh, rezekinya dia dapat dari youtube sekarang itu di situ posisinya. Kalau di dunia perfilman itu memang masih kurang dan memang sekarang kan emang produksi film memang sangat jarang kan, karena kondisi seperti ini. Tapi jelas sebaiknya eh, masih punya rezeki dan dia pinter mengespor dirinya dan keluarganya untuk mendapatkan atau menjadikan pundi-pundi uangnya bertumpuk karena e, apa ya pinter mengolah seolah, seolah keluarganya sedemikian rupa apiknya dan mendatangkan orang menjadi gemes dan sayang menjadi keluarga itu dan menjadi satu hal yang e, apa ya kesenangan pak pabrik untuk melihat pasangan itu akur tapi kan dalam tiap manusia rumah tangga pasti kan ada masalah kadang orang itu hanya melihat gebyarnya luar tapi tidak melihat dalamnya oh, Oke okay, memang dari dia memang ada hokinya bagus memang dia meletakkan rezeki ada kiano itu kan memang berkah tersendiri tapi berarti uh, tiap anak tiap istri mesti akan ada buah berkah sendiri, sendiri dan dia niatnya menikah dan dapat kiano itu kan berkah luar biasa jadi itu paketan rezekinya paketan jadi emang Tuhan sudah mengatur semuanya tinggal bagaimana berupaya tapi ingat jangan lupa berbagi jangan lupa untuk sedekah dengan ikhlas tanpa harus ada setengan ataupun uh, produk tertentu yang ada di belakangnya. Kalau masalah mistisnya tidak ada, tapi memang masalah itu dia buat sendiri karena ledoran seorang bayi wong dan uh, ada juga yang memang dia keterampilan dia juga untuk mengolah semuanya. Kebetulan ada uh, stasiun yang membuat dia satu acara yang bikin dia lebih naik lagi jadi itu satu paketan berjalan semuanya. Dijamai dia di youtuber juga kesannya berbagi di TV juga seperti itu dan mendapatkan istri yang e, luar biasa, mendapatkan Kiano yang lucu. Jadi sudah jalan rezekinya. Cuman harus lebih ditingkatkan untuk berbagi secara ikhlas itu lebih bagus. Aku oh, di depan dia akan panjang dengan e, istrinya dengan Paul itu akan panjang dan memang akan punya adik lagi masih bisa perempuan tapi memang e, serang memang sangat datang e, rezeki setelah menikah itu lebih tertata dan saat lain memberi masukan lebih dan kurangnya dan satu paket cuman jangan lupa sampai berbagi dan hanya mengumpulkan tidak bagus tapi mengumpulkan diputar untuk dikembalikan lagi pada akan lebih bagus